ya aku roh amroh imid irhanna Sami'tahu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Hurairah mengatakan aku mendengar sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakulu inna fihi yawmal sesungguhnya nanti di hari kiamat di padang mahsyar ada tiga kelompok manusia yang nanti akan pertama kali disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga kelompok besar manusia yang nanti di akhirat dia akan mendapatkan kesempatan pertama dipanggil oleh Allah, disidang oleh Allah. Ini bukan dongeng, ini bukan khurafat, ini bukan cerita omong kosong ya. Bahwa sungguhnya semua manusia nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia beribu-ribu miliar kumpul di sana. Manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai datangnya hari kiamat zaman akhir akan dikumpulkan menjadi satu. Ya, kita bisa bayangkan lah, ya, jangankan manusia sedunia seluruhnya. Kadang-kadang satu kelurahan saya dikumpulkan di satu lapangan besar. Di absen itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, satu RW saja dikumpulkan di absen pun membutuhkan waktu yang lama. Ini manusia dari zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat nanti dikumpulkan menjadi satu, dan kita. Akan disidang oleh Allah satu persatu akan amal perbuatan kita yang waktu di dunia ini. Semua kita akan ditanya akan disidang oleh Allah, dan ini adalah suatu kenyataan yang pasti setiap kita akan mengalaminya. Ini yang tentu membuat kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia ini, karena ada akhirat setelah dunia. Adakah kehidupan setelah mati? Ketika kita mati meninggalkan dunia ini, ini bukan akhir segala-galanya. Itu babak baru, pintu gerbang kita menuju ke alam akhirat. Nah, awalan nasi, fihiya satun. ada tiga kelompok manusia yang nanti di padang masyar mereka merupakan kelompok pertama yang akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rojulun. Kelompok laki-laki istushhidah. Fa amahu fa Didatangkanlah seorang yang mati syahid. Seorang yang gugur di medan perang dan dia mati syahid. Dan dia mendapatkan satu kenikmatan. Bahwa dia dijanjikan akan masuk surga <klihat> Karena... Dia pernah mati syahid dalam peperangan membela agama. Nah, kelompok ini orang yang syahid ini kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha? Amal apa yang telah kalian berbuat sehingga luar biasa? Pertama disidang dan mendapatkan janji kenikmatan yang begitu banyak. Kalian semua telah berbuat amal apa? amal istimewa apa yang telah kalian perbuat? Mereka menjawab, Qatal tu hatta kutil tu. Wahai Allah, dulu aku kami ini semua pernah mati. Gugur di medan perang sebagai syuhada. Orang yang mati syahid. Dan semua itu karena engkau wahai Allah. Kami niatkan karena engkau wahai Allah. Allah bantah. Kalian telah berdusta kepadaku. Dusta umuan kalian itu. Dibantah oleh Allah ya dengan perkataan dusta. Walakin wajari'un. Kalian semua dulu waktu di dunia mati syahid. Berperang membela agama dengan begitu gagah. Bukan karena aku kan. Tapi agar kalian dikenal menjadi orang pemberani gila dan yang kalian harapkan sudah didapatkan. Orang sudah mengatakan bahwa kau seorang yang pemberani. Tujuanmu itu kan dan kau sudah dapatkan semua gitu. Kau kau dusta. Bayangkan ada orang datang di hadapan Allah di sidang dan membawa amal yang begitu banyak dan dia dijanjikan surga. Dia mengatakan bahwa kau hebat sekali mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak. Amal apa? Wahai Allah, dulu kami waktu di dunia pernah berperang membela agama dan kami mati. Kami mati syahid. Dan itu semuanya kena engkau, kata Allah. Kata Allah dibantah, kadab Kalian dusta, kalian bohong. Sesungguhnya kalian dulu ketika berperang membela agama dan mati syahid. Supaya anda dikatakan orang yang pemberani. Dan tujuan Anda sudah tercapai. Banyak orang yang menganggap Anda pahlawan, menganggap sebagai syuhada, sebagai orang yang pemberani di medan perang. Kemudian diperintahkan orang yang mengaku tadi, diseret wajahnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Min Padahal dia waktu di dunia. Telah menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya, sudah berjibaku membela agama, perang, membela agama sampai mati syahid. Cuma masuk neraka, kata Allah. Mereka diseret masuk ke neraka. Kenapa sebabnya? Karena mereka berperangnya bukan karena Allah. Mereka ingin dikatakan seorang yang syuhada. Supaya mendapatkan pujian, mereka dianggap sebagai seorang pahlawan. Mereka dianggap sebagai orang yang berani. Tujuannya bukan mengharapkan ridho dari Allah. Ini hati-hati, ya. Sedikit melenceng saja tujuannya. Udah, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Kan sangat disayangkan, ya. Sudah berlumuran darah, mengorbankan nyawa, <kuh> mengorbankan nyawa. Tapi Allah bantah, kau bukan karenaku, kau berperang bukan karenaku, kau mati bukan karena demi mengharapkan ridhoku, kau hebat berjibaku di depan para musuh-musuhmu dengan menghunuskan pedang Allahu Akbar, iya ucapkan Allahu Akbar, tapi ada terselip di hatimu saat engkau berperang di depan musuh dengan gagah berani mencabut pedang, menghunus pedang, bahkan mengucapkan Allahu Akbar. Tapi ada niat-niat terselip di hatimu bahwa kau ingin dianggap sebagai seorang yang pemberani. Karena niatmu bukan karena aku, kata Allah, maka percuma nggak ada artinya. Thumma amrovi fayushabu ala wajihi hatta finnar. Akhirnya orang ini diseret ke neraka. Ya. Padahal setinggi tingginya derajat jihad itu adalah ketika seseorang sudah berperang membela agama, mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid di medan perang ya, tidak usah di Mandikan, tidak usah dikafankan, langsung dikubur saja dengan menggunakan baju yang berlumur darah itu. Ini keistimewaan orang-orang yang mati syahid. Sehingga dulu para sahabat oleh baginda Rasulullah diluruskan betul niatnya ketika mereka berperang membela agama. Jangan sampai ada mereka yang berperang kemudian sampai mengorbankan nyawa tapi sia-sia baginda Rasul betul-betul ya memupuk iman para sahabat, memupuk akidah para sahabat, meluruskan niat sahabat. Jangan sampai ada kaum muslimi di zaman baginda Rasul para sahabat yang mereka berperang bukan karena Allah, tapi mengharapkan ghanimah ya, mengharapkan harta rampasan perang, mengharapkan pujian dari orang. Yang seperti ini oleh baginda Rasul diluruskan. Sehingga para sahabat yang sekarang ter, Kubur di pemakaman baki sana, mereka merupakan para penghuni surga yang sudah Allah berikan hadiah begitu istimewa karena mereka sudah mengorbankan hartanya, nyawanya untuk membela agama Islam ini. Yang kedua, warujulun, ada juga seorang hamba, seorang laki-laki. Ta'allam al-ilma wa'allamahu wa qura Al Qur'an. Ada kelompok orang yang mereka dulu waktu di dunia gemar mencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Waqra' al-Qur'an dan di antara mereka juga ada yang suka gemar membaca Al-Qur'an. Fa tiyabihi ni'amahu dan mereka pun didatangkan ya, satu kenikmatan yang luar biasa. <coughs> Dijanjikan kepada mereka satu kenikmatan yang luar biasa berupa surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal apa yang telah kalian lakukan sehingga kalian bisa mendapatkan kenikmatan yang begitu besar ini. Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjawab: Ta'allamtu tufiqal ilma, wa'alam tuhu, wa'qrotul Quran. Wahai Allah, dulu waktu di dunia kami mencari ilmu karena Engkau, kami juga mengamalkan ilmu karena Engkau, dan kami membaca Al-Quran pun karena Engkau, wahai Allah. Lihat kami mengharapkan ridha darimu, kata mereka ya. Allah bantah, kahzatah kalian dusta. Kalian bohong. Kalian telah berdusta itu. Kenapa? alam wa huwa 'alimun. Kalian telah mencari ilmu, mengamalkan ilmu, tujuannya agar kalian disebut sebagai orang alim. Agar orang datang memuji kalian sebagai orang alim agar anda semua dikenal sebagai orang-orang alim kan ya allah tentu maha tahu ya allah maha tahu niat hati kita kau mencari ilmu kau mengamalkan ilmu menyebarkan ilmu tapi niatmu ingin agar kau dianggap sebagai orang alim subhanallah ya dan harapan kalian sudah didapatkan yang kalian inginkan sudah kalian raih Orang menyebut kalian dulu di dunia sebagai orang-orang alim, dan kalian membaca Al-Quran supaya dikenal sebagai seorang kari. Gemar membaca Al-Quran, tetapi niatnya bukan karena aku, agar Anda semua dipanggil sebagai seorang kari, seorang yang ahli baca Al-Quran, tapi niatmu kosong bukan karena aku, tapi karena dunia itu. dan yang kalian inginkan sudah kalian dapatkan. Dulu waktu di dunia banyak orang yang memuji anda, ya. banyak orang dulu waktu memanggilnya sebagai seorang kari, seorang yang ahli baca Al-Quran, seorang orang yang gemar membaca Al-Quran. ala hatta nar. Akhirnya orang ini pun digiring masuk ke neraka. Subhanallah. Bayangkan. Ahli ilmu. Gemar mencari ilmu. Dia seorang yang alim. Seorang ulama. Yang menyebarkan ilmunya. Gara-gara ada niat ingin dipanggil sebagai seorang yang alim masuk neraka. Ya. Gara-gara ada niatan ingin dipanggil seorang yang alim, akhirnya semuanya kacau balau itu kan. Bagaikan ya. Huj uh, apa kemarau setahun dikuyur hujan sehari. Subhanallah. Bertahun-tahun kita berjibaku mencari ilmu, menggabai ilmu menyebarkan ilmu, berdakwah ke sana kemari. Gara-gara niatnya, kita ingin dianggap sebagai seorang yang alim, semuanya gagal total, bahkan diseret masuk ke neraka. Subhanallah, pun demikian orang yang membaca Al-Quran. Dia hebat, seorang kori yang terkenal, dipanggil ke sana kemari, suaranya bagus, bacaannya bagus, tartil luar biasa. Tapi gara-gara dia membaca Al-Quran, niatnya bukan karena Allah. Yang seperti ini masuk ke neraka. Inilah bahayanya penyakit ria. Kita gemar baca Al-Quran, Alhamdulillah. Kita hobi baca Al-Quran, Alhamdulillah. Kita sering menghutamkan Al-Quran, Alhamdulillah. Bahkan kita hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, Alhamdulillah. Tapi jangan pernah ada niatan dalam hati kita bahwa kita ingin dipuji orang. Agar kita dipanggil sebagai hafiz, sebagai orang yang hafal Al-Quran. Agar kita dipanggil sebagai seorang kari, orang yang ahli baca Al-Quran. Niat seperti ini yang kemudian membawa dia dibelokkan jalannya yang mestinya menuju ke surga oleh Allah digiring masuk ke neraka. Na'udzubillah, gara-gara penyakit ria. Sebab itu ibadah yang kita lakukan ini jangan sampai niatkan karena orang lain ya. Niatkan karena Allah. Kita baca Al-Qur'an ada yang mendengarkan atau tidak ada yang mendengarkan, kita niatkan karena Allah. Kita baca Al-Qur'an ada yang menyimak atau tidak ada yang menyimak, kita niatkan karena Allah kita baca Al-Quran didengar atau tidak oleh orang lain itu bukan urusan niatkan karena Allah kita baca Al Quran ada yang melihat atau tidak bukan urusan niatkan karena Allah kalau kita membaca Al-Quran sendirian suaranya pelan 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 tapi ketika ada yang mendengar suara diperbagus ini ciri orang yang terkena penyakit ria tadi beberapa jam yang lalu baca Al Quran asal males ya malas ya suara juga diparoh parokan kemudian nggak mau dilagu-lagukan malas begitu ada yang mendengar ada yang melihat langsung semangat baca Al-Qur'annya ini berarti sudah keserang virus ria namanya ya yeah. ketika kita berdakwah ya menyebarkan ilmu misalkan ketika tidak ada yang melihat kita dakwah, kita ceramah tidak ada yang mendengar, males. Begitu jamaahnya banyak kita semangat ya. Hati-hati jangan sampai kemudian itu berawal dari penyakit riak. Jadi berdakwah itu ya, jamaahnya mau sedikit mau banyak itu bukan urusan. Dulu baginda Rasulullah ketika berdakwah nggak melihat kuantitas tapi kualitas ya. Nabi nggak pernah kemudian berdakwah menyampaikan taklim ah cuma tiga orang males ah ya besok aja dah kalau banyak tidak nabi layani berapapun orangnya itu nabi layani berapapun orangnya itu jadi berdakwah jangan kemudian yang mendengarkannya sedikit males ngomongnya ogah-ogahan ya sebentar begitu jamahnya banyak semangat ya memang manusiawi tetapi jangan sampai kemudian ya kita memilah dan memilih mana masjid yang jamaahnya banyak, mana masjid yang jamaah sedikit. Ketika dipanggil di masjid sana yang jamaahnya sedikit, males banyak alasan segala macam sakitlah, batuklah, pileklah, hujanlah, beceklah. Kenapa? Sedikit yang mendengarkannya. Begitu giliran sana yang jamaahnya banyak, hujan pun kita datang. Ya. Jadi dakwah Dakwah jangan melihat berapa orang yang kita ajak berdakwah. Dakwah jangan melihat berapa orang yang kita ajak untuk menyampaikan ilmu. Tapi adalah sampai tidak dakwah kita kepada mereka. Itu, yeah. ya. itu akan bisa terserang penyakit yang namanya ria. Jadi kelompok yang kedua, orang yang disyaratkan neraka adalah mereka orang yang Alim orang yang pintar agama, dia ulama bahkan dia kori, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi agar mereka dipanggil sebagai seorang yang alim, agar dipanggil seorang kiai, agar mereka dipanggil sebagai orang yang ahli ilmu agama, seorang ulama. Niat ini yang bisa menghancurkan segalanya. Dia baca Quran agar dikatakan sebagai seorang kori niatnya bukan karena Allah, maka yang seperti ini bisa menggiring mereka kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Yang ketiga kata baginda Rasul, rojulun, kelompok manusia yang ketiga, wasallahu alaihi wa min asnafil mali kullihi. Orang dulu waktu di dunia, oleh Allah dia dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, sehingga dia menjadi orang yang kaya, orang yang berharta, orang yang kekayaannya berlimpah ruah. Fa'tiyabihi fa ni amahu fa Sehingga mereka didatangkanlah satu keistimewaan, kenikmatan dari akibat mereka dulu menjadi orang yang kaya raya. Ditanya oleh Allah, Amal apakah kalian sehingga kalian bisa mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak ini? Dan kalian dijanjikan akan masuk ke surga Amal apa? Mereka menjawab, Wahai Allah, dulu waktu di dunia kami tidak pernah meninggalkan satu kalipun kesempatan kami untuk berinfak karena engkau. Tidak pernah kami tinggalkan kesempatan dulu berinfak. Kecuali kami selalu berinfak karena engkau wahai Allah. Anfaktu Infakku karena engkau wahai Allah. Sehingga hartaku rela kami keluarkan demi untuk mendapatkan ridhamu. Kata Allah, kau dusta, kau bohong. itu fa'alta huwa wadun. Kau dulu suka memberi, suka berinfak, niatmu agar kau dianggap sebagai orang dermawan, bukan karena aku. Niatmu memberi, bersedekah, berinfak, bahkan kau mewakafkan tanahmu untuk orang lain, tapi niatmu agar kau dianggap sebagai orang dermawan, bukan karena aku. kau dusta. Ya, kita nggak bisa bantah ya. Kita nggak bisa membantah di hadapan Allah. Allah Maha Tahu niat hati kita. Ya. Maka benar innamal a'malu binniyah. Semua amal itu bergantung dari niatnya. Kalau kita berinfak niat karena Allah sampai kepada Allah. Tapi kalau kita berinfak niatnya agar kita dianggap sebagai orang yang dermawan. Agar kita dianggap sebagai orang yang suka memberi. Ya itu melencengkan niat oh, kita bisa masukkan neraka. Fakodkila kata Allah dan tujuamu telah kau capai dulu. Banyak orang memuji anda sebagai seorang dermawan. Banyak orang yang tercak kagum kepada anda sebagai orang yang suka memberi, suka berbagi. Tetapi kau dusta niatmu bukan karena ku, tapi niatmu agar kau dianggap sebagai orang dermawan. Thumma ala kemudian dia pun diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah semua na Lagi-lagi di sini ada penyakit ria. Kita berinfak, kita bersedekah puluhan miliar pun bahkan jutaan triliun pun yang kita sumbangkan kalau kita sudah kemasukan penyakit ria, semuanya gagal total. Jadi berinfak itu, bersedekah itu, ya. pertama syaratnya harus niat. Ya. Syaratnya harus niat. Niat kan jangan pernah ada niat kecuali niat karena Allah. Ya. Biasanya di tahun-tahun politik ini banyak orang yang menghambur-hamburkan harta, ya dengan niat dia bersedekah tapi bukan karena Allah. Seorang ingin mencalonkan sebagai seorang kuwuk misalkan. Dia menghabiskan ratusan juta, dijual tanahnya, dijual rumahnya, jual kendaraannya, jual pekarangannya. Nyumbang masjid, nyumbang pondok pesantren, nyumbang madrasah, memberikan santunan kepada fakir miskin, yatim piatu. Tapi apa? Niatnya agar orang milih dia menjadi seorang kuwuk, semuanya gagal total hancur ya eh. nggak berpahala tidak berpahala karena niatnya bukan karena Allah tapi niatnya agar orang terkesima dengan infaknya dia orang tercakagum dengan sedekahnya dia saat dia maju menjadi calon seorang ku orang milih dia yang seperti niatnya bukan karena Allah yang nilainya gagal. Kalau kemudian dia nggak jadi. Nggak terbit sebagai kubu. Udah, sudah jatuh ketipan tangga itu. Ya. Pertama dia bures hartanya. Habis hartanya. Nggak ada yang bisa menggantikan. Sudah begitu nilai pahalanya kosong. Kenapa? Dia memberi niatnya bukan karena Allah. Orang maju ke pilkada ya mencalonkan bupati mencalonkan wali kota mencalonkan gubernur dan lain sebagainya dia habiskan hartanya dibagi bagi ke orang niatnya bukan karena Allah pasti itu tapi agar orang memilih dia menjadi bupati menjadi wali kota menjadi gubernur yang seperti ini jangan harap dapat imbalan dari Allah kadapta Allah bisa bantah kau dusta kau dulu memberi berinfak tapi bukan karena aku, tapi ingin meraih, mengincar satu jabatan. Ya. Jadi, yang seperti ini bisa dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal bergantung dari niatnya. Kalau niatnya karena Allah akan nyambung kepada Allah, dapat pahala besar. Tapi niatnya untuk orang lain ingin mendapatkan pujian, orang lain ingin mendapatkan simpati dari orang lain. Ini sudah menghancurkan amal, mengkosongkan nilai pahala sedekah kita. Jangan sampai hal ini terjadi dalam diri kita. Ya. Jadi tiga kelompok ini yang kemudian mereka diseret oleh Allah ke dalam neraka. Pertama, orang-orang yang dulu mati syahid. Tetapi niatnya bukan karena Allah, tapi agar dia dikatakan sebagai seorang pahlawan. Orang yang mati syahid seperti ini masuk neraka. Yang kedua kata Baginda Rasul, orang yang dulu gemar mencari ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi agar dia dikenal sebagai seorang ulama besar. Niatnya bukan karena Allah. Dan juga orang yang membaca Al-Qur'an, tapi niatnya ingin dipanggil sebagai seorang qari, sebagai seorang yang ahli membaca Al-Qur'an, niatnya bukan karena Allah, mereka masuk neraka. Dan yang ketiga orang yang dulu berinfak, orang yang dulu menafahkan hartanya, suka memberi kepada fakir miskin, suka berbagi kepada orang yang membutuhkannya, tapi niatnya bukan karena Allah. kau dusta kata Allah, sehingga mereka kemudian dikiring masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah Allah bilang inilah bahayanya tadi penyakit ria. Ria ini penyakit yang sangat berbahaya, bisa menghancurkan amal kita. Solat kita bisa hancur, puasa kita hancur, zakat kita hancur, sodako, infak hancur, haji, umroh hancur semua. Bahkan kita mati di medan perang pun gak berbahala. Sampai-sampai masuk ke neraka. Karena penyakit yang namanya ria